Siapa yang tak kenal dengan buah satu ini? Saya meyakini bahwa sebagian orang pernah mengkonsumsi buahnya. Tapi saya juga tidak yakin jika semua orang yang pernah mengkonsumsi buahnya juga pernah mengkonsumsi bunganya. Benar bukan? Kembali bersama saya, Joe. Seperti biasa, channel ini akan menyuguhkan sisi lain seputar kembang dan buah. Di episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membongkar rahasia bunga pisang. Sebelum kita bongkar rahasianya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih dan yang mana sih yang namanya bunga pisang. Bagi Anda yang mungkin baru mencari tahu mana sih yang namanya bunga pisang? Ya, bunga pisang atau populer dengan sebutan jantung pisang atau orang Jawa sering menyebutnya dengan ontong ini merupakan bunga yang tergolong berkelamin satu. Bunga tersebut tersusun dalam dua baris melintang, yakni bunga betina berada di bawah bunga jantan. Nah, pada bunga betina ini terdapat bakal buah, sedangkan pada bunga jantan tidak terdapat bakal buah. Lalu apa sebenarnya manfaat jantung pisang untuk kesehatan? Walaupun sudah banyak yang tahu jika jantung pisang ini bisa dikonsumsi, tapi tidak banyak yang tahu bahwa ternyata banyak manfaat jantung pisang yang bisa kita dapatkan jika mengkonsumsinya. Dari seabrek manfaat mengkonsumsi jantung pisang, kita akan infokan beberapa saja yang paling hit menurut kami. Yang pertama, mencegah penuaan dini. Tingginya kandungan vitamin E pada jantung pisang disinyalir menjadi penyebab mengapa mengkonsumsi jantung pisang ini dapat memberi manfaat terhadap kesehatan kulit. Yang kedua, bagi wanita yang bermasalah dengan urusan menstruasi, mengkonsumsi jantung pisang secara teratur bisa mengurangi nyeri serta perdarahan saat haid. Yang lebih top lagi, jantung pisang memiliki manfaat untuk mengatasi masalah pria dengan gejala melemahnya kandungan kemih, yang menjadi penyebab urin tidak keluar sempurna. Ya, bagi para pria yang kadang-kadang urinnya tidak keluar dengan sempurna, boleh juga nih mengkonsumsi jantung pisang. Wow, luar biasa. Sepertinya kita akan langsung berburu jantung pisang ini setelah ini. Oke? Tunggu dulu. Sebelum Anda berburu jantung pisang, ada baiknya Anda harus tahu bahwa tidak semua jantung pisang bisa dikonsumsi. Untuk itu, perlu mengetahui pisang apa saja yang jantungnya bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi. Di antara jantung pisang yang enak dimakan adalah dari jenis-jenis pisang kelutuk, pisang kepok, pisang raja bulu, dan pisang raja siam. Dan infonya yang paling enak adalah jantung pisang dari jenis pisang kelutuk. Nah, saatnya untuk berbagi rahasia. Bagaimana cara menentukan jantung pisang yang enak dimakan dan tidak enak dimakan? Seperti apa? Ikuti terus. Caranya sangat gampang. Anda tinggal menusuk jantung pisang sedikit saja, jangan terlalu dalam ya. Yang penting tusukannya sampai mengeluarkan getah aja. Kemudian dijilat getahnya, apabila pahit, jantung pisangnya jangan dipetik dulu, karena dijamin rasanya juga tidak begitu enak. Dan apabila getahnya tidak terasa pahit sekali, berarti jantung pisang insya Allah rasanya lebih enak dan Anda tepat memilih jantung pisang seperti itu. Oke, saatnya untuk mencoba memilih jantung pisang yang enak dan tidak enak. Itulah sekilas bunga pisang. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan di-subscribe dan jangan lupa tekan tombol belnya supaya Anda tidak ketinggalan info-info unik seputar kembang dan buah. Tetap rekah dan jadi buah yang baik.